ada bawang merah, dan dia bawang putih, empat beradik, itu orang empat tumis, serai, satu sun senduk nasi, kari, labu dah direbus untuk dilenyek, ayam, dan cili yang dah di blender, cili besar, cili kering. Gunakan asam gelugu. Labunya direbus dahulu. Bawang-bawang tadi kita kisar halus. Panaskan minyak. Lepas kita betul-betul masak dan pecah minyak, kita masukkan ayam. Ui, rasanya macam nak rebus ayam nak ni. Sebab itu kita masukkan air. Dah, kita masukkan air tadi. Tunggu sampainya masak, bawa kita masukkan labu. Masukkan gula. Masukkan secukup rasa. Masukkan garam. Kalau tak cukup, kita tambah. Kuah-kuah. Masukkan asam gelugu. Masukkan pumpkin kita, tepung labu ke dalam. Itu adalah bahan-bahan untuk buat mie. Malas nak beli mie, nak makan mie dipolah di rimpun. Ini mok ada apa? 200 gram aja pakai tepung gandum. Untuk tepung apa? Tepung ubi. Tepung ubi sikit aja ni mok pakai. Mok naik kot sukatan ni tek. Mangkok, semangkok lah. Semangkok. Dan untuk setengah mangkok tepung ubi. Sebiji telur, garam. Setengah sudu. Kita dah masukkan telur dengan garam. Kemudian kita masukkan air sikit-sikit. Menggunakan tangan untuk menguli. Kita cuci tangan, kita bersih-bersih dulu.